Baik, untuk hari ini kita akan sambung unit 3 tajuk manusia. Okey, so unit 3 tajuk manusia. Tahun 2 kamu ada belajar juga tentang tajuk manusia, tapi kamu belajar tentang apa yang kamu belajar? Kamu belajar tentang cara manusia membiak. Okey, macam mana manusia membiak? Manusia membiak dengan cara melahirkan anak. Lepas tu kamu belajar juga tentang pewarisan. Okey, kamu belajar tentang apa ni? Apa yang kamu ada sekarang ni adalah diwarisi daripada ibu ataupun ayah kamu. Ha, itu yang kamu belajar dalam apa namanya? Darjah 2. Darjah 2. Ha, dan kita juga belajar tentang ni, apa ni? Perbezaan pembesaran. Okey, maksudnya walaupun semua orang, contoh kamu semua ni darjah 3, semua darjah 3 umur sama, tetapi kamu punya tinggi, kamu punya berat, kamu punya saiz badan berbeza-beza. Contohnya Razan mungkin tinggi besar sikit, Ifah kecil je. Kenapa? Sebab macam-macam faktor lah. Okey, keturunan, lepas tu pemakanan, persekitaran dan macam-macam lagi lah. Gaya hidup, semua tu akan mempengaruhi pembesaran seseorang. Okey, so maksudnya pembesaran setiap orang ni tak sama, berbeza-beza walaupun umur kamu semua sama darjah 3. Okey, macam tu. Itu yang kita dah belajar masa darjah 2. Okey, untuk topik manusia bagi darjah 3 ni kita akan belajar lebih mendalam sikit. Okey, kita akan belajar tentang tentang apa? Darjah 3 punya topik manusia. Kita belajar tentang apa? Kita tahu. Gigi. Yes, kita belajar tentang gigi. Memang dia tentang gigi sahaja, dia tak ada tentang benda lain. Oh, dan tentang makanan. Tentang gigi dan juga tentang makanan. Okay, so jom kita tengok tentang gigi. Baik, kalau ada buku teks, buka buku teks muka surat 30. Buku teks muka surat 30. Okey. Jenis gigi dan fungsinya. Jenis gigi dan fungsinya. Okey. Jadi, semua senyum? Senyum nampak gigi semua? Okey. Semua ada gigi. Amar tak payah tutup lah kamera tu. Okay, semua ada gigi ni kan? Okay, tetapi Okay dah, tak payah, dah stop senyum. Okay, tetapi gigi kita semua ni, okay, dia ada jenis-jenis dia. Bukan semua, memang semua ni gigi, tapi gigi kita ada pelbagai jenis. Ada 3 jenis gigi. Okay, ada berapa? 3 jenis gigi. Jadi kena ingatlah. Kalau ustaz tanya, gigi ada berapa jenis? Ada 3. Okey, ingat ada 3 jenis gigi. Baik. Yang pertama. Okey, yang pertama kita mula daripada belakang, daripada kita susah Raham. Nampak. Okey, daripada susah Raham. Nampak. Okey, so dekat belakang ni kalau kamu dia dekat belakang sini Dia dekat belakang sekali kan. Okey, kita panggil dia gigi Graham. Gigi Graham. Dia dekat duduk kat belakang. Gigi Graham ni kadang-kadang kalau kamu suka makan gula-gula, okay, dia akan menyebabkan ada masalah gigi berlubang dan dia sangat-sangat sakit. Jadi kalau ada gigi berlubang, kamu kena tampal gigi dengan simen. Saya dah pernah dah gigi saya berlubang. Sakit tak, Amar? Tak. Tak sakit. Bagusnya, kuatnya. Baguslah, kuatlah. Tapi biasanya dia akan sakit lah. Dan sakit gigi ni memang sangat sakit ya. Sampai boleh demam-demam. Wah, insyaAllah bagusnya. Okay. So gigi kalau kamu makan gula banyak, boleh menyebabkan gigi kamu berlubang. Okay. Bila gigi berlubang, doktor gigi akan tampal gigi kamu tu. Dia akan letak simen. Okay. Baik. Okay. Lupa nak tanya Amar. Amar. Oh, Amar. Tadi kamu cakap gigi kamu berlubang kan? Jadi ada buat apa tak dekat gigi tu? Ada. Buat apa?
dia besarkan lubang tu lepas tu dia letak pada simen. Pandai. Yes. Good. Okay. Bagus. Pandai. Kamu tahu pun. Kamu pergi klinik gigi eh? Ha? Klinik gigi. So macam itulah dia buat. Dia akan bersihkan balik lubang tu. Okay. Kemudian dia akan letak macam simen. Bila dah kering nanti kamu akan nampak macam ada hitam sikit kan? Kat tengah-tengah gigi tu kan? Betul tak Amar? Okay. So itu apa yang Dr. Gigi akan buat kalau gigi kamu berlubang. Okay. So gigi geraham dia dekat belakang sini. Fungsi dia, fungsi gigi geraham ni setiap jenis gigi yang berbeza ni dia ada fungsi-fungsi yang tersendiri. Okay, dan gigi geraham yang ada dekat belakang ni, fungsi dia adalah untuk melumatkan makanan. Apa itu melumatkan? Apa maksud melumatkan? Menghancurkan. Yes, pandai. Menghancurkan. Okay, dia akan menghancurkan makanan. Tugas dia untuk menghancurkan makanan. Bila kamu makan, dia akan hancurkan. Hancur, bagi kecil. Barulah senang makanan tu nak masuk dalam apa? Dalam tekak kita, semua dah diproses lah kan? Okay. So, makanan perlu, contohnya kamu makan sebiji kuih. Kamu makan, kamu gigit. Okay, dalam kamu tak sedar sebenarnya, bila kamu gigit tu, makanan kamu tu akan jadi kecil, penyek, barulah dia senang masuk. Kalau apa jadi kalau makanan kamu yang besar, sebesar sebiji kuih tu, kalau kamu makan terus telan. Tersedak. Boleh innalillah kan? Okay, so sebab itulah kita kena kecilkan makanan. Jadi Allah SWT bagi kita gigi geraham ni untuk kita lumatkan makanan tu. Okay, baik. Itu gigi geraham. Letaknya di belakang dekat gigi ni. Kadang-kadang kita susah nampak. Bila kita gosok gigi, baru kita nampak. Besar-besar, baru kita nampak. Dan, tolong pastikan bila kamu berus gigi, pastikan berus gigi tu, kamu memberus gigi tu sampai ke gigi geraham, sampai ke belakang ni. Atas dia tu gosok, dalam-dalam dia tu gosok, bagi bersih. Okay, sebab kalau tak bersih, ada bakteria, ada kuman, gigi kamu akan rosak. Pernah nampak tak gigi orang yang hitam-hitam? Pernah. Kawan saya ada. Ada kan? Yang gigi dia tak cantik. Gigi kita bentuk macam ni. Zikri. Tak payah sebut nama orang. Okay. Gigi bentuk dia macam ni. Okay. Sepatutnya bentuk dia macam ni. Tapi ada orang gigi dia macam ni lah. Macam ni lah. Dia dah rosak kan? Yang bahagian sini ni, yang ni yang ustaz ni warna kan ni, yang ni dah rosak. Dah dimakan oleh kuman, bakteria dan sebagainya, jadi dia dah hancur. Okay. So sebab tu kita kena bersihkan gigi dengan betul. Okay. Baik. Jenis gigi yang kedua adalah gigi, kita daripada belakang ni kita pergi depan sikit. Gigi taring. Taring. Gigi taring. Okay. Cuba tunjuk gigi taring masing-masing. Ni kan. Okay, good. Okay. So, gigi taring kita biasanya ada dekat sini. Okay. Dia ada dekat sini. Gigi geraham belakang, gigi taring kat depan sikit. Okay. Apa tugas gigi taring ni? Tugas dia adalah untuk menggigit. Mengoyakkan makanan. Okey. Kalau tadi gigi geraham dia untuk apa? Untuk lumatkan makanan. Kamu dah koyak dia nak hancur lagi kecil lagi. Kan? Lagi hancur lagi, itu gigi geraham. Tetapi gigi taring ni dia nak koyakkan daripada makanan yang macam contoh daging kan, kamu makan daging, kamu biasanya akan guna gigi taring, akan berfungsi untuk koyakkan daging tu jadi kecil. Kemudian barulah tugas gigi geraham untuk lumatkan lagi. Hancurkan dia lagi supaya senang untuk masuk. Okay. So gigi taring ni sebab itulah gigi taring ni dia dia macam tajam sikit. Dia tajam sikit. Okay. Sebab tugas dia adalah untuk koyakkan makanan. Okey. Baik. Kemudian kita pergi ke depan sikit lagi. Okey. Depan kita panggil gigi kacip. Gigi apa? Gigi kacip. Gigi kacip ini, kat depan ni,
Tugas dia untuk memotong makanan. Okey. Nak potong makanan. Contohnya, okey. Kamu ada biskut. Okey, kamu nak makan biskut tu. Okey. Kamu gigit biskut tu pakai gigi depan ke kamu pergi letak kat gigi geraham ni gigit tu? Depan, kamu gigit mana? Depan kan? Ha, macam Amma tunjuk tu. Depan, depan. Guna ha, depan. Macam tu. Ha, kadang-kadang saya guna gigi kacik, kadang-kadang guna gigi geraham. Geraham pula. Ha, geraham macam taring. Ha, okey. Kadang-kadang kita pakai gigi taring, kadang-kadang kita pakai gigi kacik. Tapi kebiasaannya kita memang akan pakai gigi kacik lah kan? Gigi depan kita ni. Kita akan gigit macam tu, okey? Gigit supaya makanan tu dapat dipotong. Okey? Kita tak pernah, kita tak pernah tengok lah orang yang makan, dia nak potong makanan tu, contoh nak potong biskut pakai gigi geraham. Nanti masukkan. Tak pernah lah. Susah nak jumpa orang macam tu kan? Kalau ada tu pelik kan? Jadi kebiasaannya kita akan potong makanan kita guna gigi kacik. Sebab dia ada kat depan ni. Dia senang. Gigit je. Ataupun tarik je dia. Dia dah putus dah. Okay. Jadi itu adalah tugas gigi kacik. So, semua orang dia ada ketiga-tiga jenis gigi ni. Semua orang ada. Ada gigi, semua orang akan ada gigi kacik. Semua akan ada gigi apa ni? Taring. Semua orang akan ada gigi geraham. Okay? Semua akan ada sebab fungsi gigi ni adalah untuk mengunyah, memproses makanan. Okay? Apa ni? Langkah pertama untuk proses makanan. Okay, so sebab tu ketiga-tiga jenis gigi ni kena ada pada kita untuk memudahkan kita memproses ataupun mengecilkan makanan kita yang besar tu. Okay? Baik. Faham semua? Boleh ingat tak ketiga-tiganya gigi ni? Kalau kita buat latihan, boleh ingat ke? Boleh? Boleh? Okey, baik. Bagus. Terima kasih semua. Okey. Seterusnya, kita masuk struktur gigi. Okey, buka muka surat 32. Struktur gigi. Okay, baik. Okay, baik. Struktur gigi. Baik. Kita tengok sekejap eh. Kena lukis benda ni. Okay. Kita ambil gigi. Okay, ni contoh eh. Okay, so okey, ni contoh gigi eh. Okey, baik. Lapisan yang pertama. Lapisan yang pertama, okey, kita panggil dia sebagai lapisan pertama kita panggil dia sebagai apa? Ini kita panggil dia apa? Element. Okey. Element. Okay, animal. Animal tu haiwan. Jadi nama dia element. Okay, baik. Enamel. Okay. Enamel ni, dia adalah lapisan pertama pada gigi kita. Kemudian kita masuk ke dalam sikit. Kita masuk ke dalam sikit. Kemudian kita akan jumpa satu lagi lapisan. Kita panggil dia sebagai Ops. Okay. Kono-kono lah eh. Okay, ni lapisan kedua ni. Kita panggil dia sebagai dentin. Okay, dentin. Baik. Kemudian dekat tepi-tepi ni. Ni yang tepi ni.
Siapa tepi ni? Gusi. Baik, betul. Gusi. Gusi. Gusi kamu boleh nampak eh. Ni kalau gigi kamu ni. Sekejap eh. Okay. Gusi kamu boleh nampak macam ni. Ah, ini gusi. Yang merah ni. Merah ni kan? Ah, itu adalah gusi. Okay. Baik. Seterusnya, di dalam gigi kita ni, okay, ada saraf. Okay, saraf yang menyambungkan gigi. Okay. Dan juga ada salur darah. Ha. Sebab tu, kalau siapa yang sakit gigi kan, ha, siapa yang sakit gigi, ataupun yalah sampai sakit gigi kamu akan rasa kesakitan yang sangat sakit. Sebab apa? Sebab dia akan mengganggu saraf gigi kamu. Kamu akan rasa sakit sangat. Kadang-kadang tu boleh demam. Kamu rasa macam nak makan pun tak nak makan, rasa macam malas nak makan. Okey, sebab apa? Sebab dia mengganggu saraf kamu. Sebab dia dalam gigi kita ni ada saraf. Okey. Jadi, bila dah terganggu, sebab itulah kamu akan rasa sakit, rasa tak selesa, kamu rasa macam nak demam, okay? Waktu, okay. Dan ada juga salur darah. Ada juga salur darah. So, ada lima struktur gigi. Yang pertama, lapisan paling luar kita panggil sebagai enamel. Okay, lapisan kedua yang bawah enamel tu kita panggil sebagai dentin. Tepi yang warna pink tu, warna merah tu kita panggil sebagai gusi. Gusi ni tempat duduk gigi kita ni. Gusi. Okay. Dan di dalam gigi kita ni ada salur darah dan juga saraf. Dua-dua ni, salur darah dan juga saraf ni adalah sangat-sangat penting untuk untuk apa? Gigi kita berfungsi dengan baik lah. Kalau tak ada saraf. Mama, cepat mama, cakap apa benda? Kalau tak ada saraf. Kalau tak ada saraf. Kalau tak ada saraf jadi apa? Okey. Kalau tak ada saraf, gigi kita tak boleh berfungsi lah. Gigi kita tak boleh berfungsi dengan baik. Okey. Dia akan jadi macam gigi rosak. Gigi kita tak sihat. Kita akan nampak gigi kita jadi hitam. Okey. Sebab tu gigi, kamu pernah dengar tak? Macam doktor gigi dia cakap gigi kita kena sihat. Bukan kamu je kena sihat, gigi pun kena sihat. Okey. Sebab apa gigi kena sihat? Sebab dalam gigi ni ada saraf, ada salur darah. Semua tu perlu berfungsi dengan baik supaya gigi kita sihat, supaya boleh berfungsi dengan baik. Okay? Jadi gigi kamu kena sihat. Kalau gigi kamu sakit, maksudnya saraf kamu pun tengah sakit, salur darah kamu pun tengah sakit dekat gigi ni. Okay? So sebab tu gigi kamu kena sihat. Okay? Sebab tu lah kena gosok gigi, kena bersihkan gigi kita, kena buat pemeriksaan gigi. Okay? Boleh? Okay, baik. Seterusnya, kita cuba tengok muka surat 34 dan juga 35, gigi susu dan juga gigi kekal. Ini pun menarik juga. Gigi susu dan juga gigi kekal. Okay, baik. Gigi kita ni, kan, dia ada fasa. Kamu tahu tak fasa tu apa? Dia ada peralihan, perubahan. Okey. Dia ada perubahan. Okey. Gigi susu, kamu cuba tengok eh. Buku surat 34 tu kan? Okey. Ayah, gigi adik telah tercabut. Oh, tak mengapa. Itu hanyalah gigi susu. Gigi kekal akan tumbuh menggantikannya. Okey. Apakah itu gigi susu? Okey, baik. Bila kamu patah, siapa pernah gigi dipatah? Ayah. Ramai kan? Okey. Pada usia kamu ni,
usia kamu yang sekarang ni kan. Okay. Memang perkara biasa kalau gigi tu patah. Sebab apa? Kamu akan tumbuh gigi kekal. Gigi kamu yang sekarang ni kalau belum patah lagi, kita panggil dia sebagai gigi susu. Dia gigi susu. Maksudnya dia akan digantikan dengan gigi baru yang akan kekal sampai bila-bila. Okay. Sampai tua kan? Sampai tua sampai mati semualah. Okay. Tapi dia akan digantikan. Maksudnya kalau patah gigi kamu sekarang ni, kamu akan dia akan gantikan gigi kamu dengan gigi yang baru. Kita panggil dia sebagai gigi kekal. Okay. Baik. Apa beza gigi susu dan juga gigi kekal? Okay. Baik. Okay. Tengok gigi susu. Gigi susu dia ada hanya 20 batang gigi. Ada berapa? 20 je. Mungkin gigi kamu sekarang ni ada 20. Ada 20 je. Okay. Tapi gigi kekal, gigi yang kekal ni maksudnya dia dah tak boleh tukar-tukar. Kalau patah, dia tak ada tumbuh yang baru lagi dah. Kamu berlubang lah, bongak je lah jadinya. Kan? Dah tak ada gigi ni. Macam tu kan cakap dia kan? Okay. So gigi kekal dia tak ada tumbuh yang baru lagi dah kalau patah. Contohnya kamu terlanggar dinding kan, lepas tu gigi kamu, contohlah kamu dah tumbuh gigi kekal. Contoh ustaz kan, ustaz dah tua kan. Okey. Ustaz dah besar sikit. Ustaz ni dah tak ada gigi susu dah, memang gigi kekal je ni sekarang ni. Okey. Kemudian ustaz jalan-jalan terlanggar dinding, kemudian terpatah gigi ustaz. Boleh tumbuh baru ke? Tak boleh dah tumbuh baru. Okey, tak boleh dah. Sebab ustaz yang gigi sebenarnya gigi kekal lah. Bukan lagi gigi susu. Kalau kamu kalau kamu terpatah gigi, kan goyang-goyang, patah gigi sakit, terdarah. Macam tu kan? Kan? Okay, kalau patah gigi kamu tu, dia bukan boleh tumbuh gigi yang baru. Tapi kalau ustaz yang patah gigi, tak boleh dah tumbuh gigi baru. Dah kosong dah kat sini. Okey? Baik. Jadi tadi gigi susu tadi ada 20 batang sahaja. Tapi gigi kekal dia ada 32 batang. Dan dia ada set-set lah. Maksudnya berapa batang gigi kacik, berapa batang gigi taring, berapa batang gigi geraham. Semua tu berbeza-beza. Contohnya, dekat gigi susu, gigi geraham kita ada 8 sahaja. Tapi kalau gigi kekal, gigi macam ustaz ni, gigi kekal dah tak boleh kau tukar lagi dah, gigi geraham ustaz akan ada banyak, ada 20 gigi geraham. Kenapa ada banyak gigi geraham? Cuba kau fikir, kenapa ada banyak? Bila dah jadi gigi kekal. Kenapa bila kamu kecil lagi kan? Kamu punya gigi geraham tu ada 8 saja. Kenapa? Siapa boleh bagi jawapan? Kenapa apa ustaz? Sebab apa? Saya tak dengar tadi. Tak dengar. Kenapa kalau gigi susu macam gigi kamu kan? Gigi susu kan? Okay. Ada 8 saja gigi geraham. Tetapi kalau gigi kekal macam ustaz ada 20 gigi geraham. Kenapa? Sebab dia tumbuh. Tumbuh, okay, betul. Sebab dia tumbuh lagi. Kenapa? Kenapa dia banyak? Kenapa dia tumbuh banyak? Mariam, tak dengar. Buka mikrofon. Sebab kita dah besar. Dah besar, okay. Lepas tu, jadi kita akan akan membesar. Okay, bila kamu dah besar, okay, kamu perlu menggunakan gigi ni dengan lebih, betul tak? Kamu nak makan pun, okay, contoh eh. Kalau baby pula dah. Kalau kamu kecil, okay, kamu mungkin akan makan makanan yang lembut-lembut je. Okay. Tapi kalau kamu dah besar macam ustaz ni, macam-macam makanan boleh makan. Jadi ustaz kena gunakan tak gigi ni dengan betul? Perlu lebih banyak tak untuk kunyah makanan, untuk proses makanan jadi kecil, perlu lebih banyak kan? Jadi sebab itulah gigi geraham yang untuk gigi kekal ni lebih banyak daripada gigi susu. Okay? Baik. Seterusnya,
lapisan enamel, enamel lapisan luar sekali dan dentin yang nipis. Okey. Ingat struktur gigi. Okey. Okey, ingat struktur gigi ni. Okey, lapisan enamel yang luar ni dengan lapisan yang kedua dentin ni dia nipis. Dia tak tebal. Jadi bila dia nipis dan tak tebal, dia tak kuat. Dia tak kuat. Okey. So bila dia tak kuat, dia akan mudah rosak. Dia akan dia akan apa lagi? Mudah patah. Jadi sebab tu bila gigi kekal ni dia akan lebih kuat. Bila lebih kuat dia lebih sihat. Okey. Dia susah untuk rosak. Jadi sebab tu orang yang dah ada gigi kekal ni dia kena jaga betul-betul gigi dia. Dia tak boleh malas busuk gigi, tak boleh. Okey. Baik. Gigi tidak kekal, gigi susu adalah gigi yang tidak kekal dan jangka hayatnya pendek. Tetapi gigi kekal, dia adalah gigi yang kekal. Nama pun gigi kekal kan, dia akan kekal. Dan jangka hayat dia panjang. Okey. Dan yang seterusnya, mula tumbuh pada usia 6 bulan. 6 bulan tu baby lagi kan? Baby kecil lagi. Baby umur 6 bulan dah akan start mula tumbuh gigi. Okey. Dan lengkap pada usia 3 tahun. Bila kamu umur adik kamu umur 3 tahun, gigi susu tu dah lengkap dah. Dah ada semua dah kebiasaannya. Kemudian selepas daripada tu barulah dia akan gantikan dengan gigi yang kekal. Okey. Gigi kekal pula tumbuh pada usia 6 tahun dan lengkap pada usia 21 tahun. Jadi sebab tu umur kamu sekarang, 9 tahun, betul tak? Sebab itulah kamu bila umur kamu 9 tahun sekarang ni, bila bila gigi kamu tu patah tu adalah perkara yang biasa. Okey. Tapi kalau macam ustaz ni umur dah 26 tahun kan gigi patah, itu benda yang luar biasa. Benda yang tak betul tu. Okey. Sebab ustaz dah lengkap dah gigi kekal ustaz ni, tak payah tukar lagi dah. Inilah dia giginya. Okey. Faham semua? Okey. Tetapi tetapi kedua-dua set gigi ni, gigi susu dan juga gigi kekal ni, dia ada jenis gigi yang samalah. Dua-dua jenis, dua-dua set gigi ni ada gigi taring, ada gigi geraham dan juga ada gigi kacip. Dua-dua tu ada tiga jenis gigi yang sama. Okey. Baik, ada apa soalan? Tak ada. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, kelas akan datang. Sama ada kita akan buat latihan dulu ataupun kita akan sambung dulu dengan ini tajuk yang seterusnya dulu. Dah habis semua tajuk manusia ni baru kita buat latihan. Tengok dulu. Okey, sama ada kita buat latihan dulu ataupun kita akan sambung lagi buat ulang kaji untuk tajuk manusia. Faham semua? So tak ada homework hari ni. Okey. Boleh bertenang. Nanti bila ada homework tolong buat homework. Okey. Baik, itu saja. Terima kasih semua. Kita baca doa sebelum belajar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma alam tani fakju ilayya fi waqti halati wa la tuzini. Amin. Rabbal alamin. Amin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ustaz. Assalamualaikum. Bye.